والخاطر الذي يكون من قبل الشيطان لا يكون إلا بشد إغواء واستذلالا ربما يكون بالخير مكرا واستدراجا والخاطر ذلك التنعتي الذي كان يكون هنا الذي يكون من قبل الشيطان شنقوانا kudanin setan layakuru iku rauno opo khatir mau illa kecoba bisyarin nuju maring Allah iku wa'at karena ini karep nyasarake wastizlana lan karep melesetake melesetake iman, melesetake hati baru bahwa terkadang ya kuno ono opo khotir sing mencepili setan ikut bilhaidi lawan bagus tetapi iku makron krono dene niku mesti dirojan lan guru waladhi utawi khotir yakunu ono aladhi iku mingkibali hawa nafsi sangku arah dorongane kepinginan nafsu yakunu iku ya Allah iku ono bisyari lawan ono wabimalan kan perkara la khairu kalau orang kebagusan itu mau jadi indah lemah taman doa karena ini nyegah kebagusan wa ta'asufan karena ini ngalap dalam singura bener dalam singura sak bener tasuk itu teman-teman walaupun wajah teman-teman harus nemu ya ingsun angkat di salah pisangin indikasi sebagian yang ulama salaf asalih ini akan betul bagus-bagus kape soleh-soleh kape indikol anna hawa nafsi saat teman-teman dorongan atau kekarepan atau kepinginan yang nafsu aidun kalimali itu kodiatku kadang ngajak apa hawa nafsu mau ila khairin
Kita emari kebagusan tetapi wal maksudu dekang tentu minggu jonggo khair mau iku syarun elek dan apa ya ke syaitani kalau dinding setan mah bahadihi mogota kiblo-blo bernalin khotir yang kita terlaki ya iku anwa-anwa warna bernalin khotir. Yang ini dengan dikaitnya kot yakunu bisharin imtihanan wa tardiran lil mihnah wal khatir alladhi yakunu min kibir mulim la yakunu illa fi khairin idhuwa nasikhun mursidun la yursal lam yursal illa lidhari ini suara hati bahasanya wa idhili suara hati rentak nek terjone itu memang tok teko-teko songko ajaning malaikat mulih ya mesti suara hati itu suara hati yang mengarah ke kebaikan. Karena apa? Karena malaikat mulhim tentu tidak diutus oleh Allah kecuali sebagai seorang nasih yang menasihati mursidun dan menunjukkan jalan kebenaran. Wal khatir alladhi yakunu min kibali syaitan la yakunu illa bisyarin. Ini suara hati ini muncul soko memang godaning setan tentu tidak akan mengarah kecuali ke hal-hal yang buruk, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena maksud setan merayu supaya apa? Ikhwa'un wastizlalun, ikhwa'an wastizlalun. Dia memang maksud utamanya adalah memperdaya, menyesatkan, menggelincirkan kaki iman ini dari jalan yang benar. Kita noai, oh iki setan, oh iki malaikat. Iki titenan ini mulai malaikat-malaikat mulai itu akan bersuara di dalam hati kita yang mengarah kepada hal yang baik. Mesti cocok bersyariat. Tetapi setan mesti orang malah mulai kadang-kadang aku tahu tiba-tiba di salah satu jamaah kuloniku mulai sholat misalnya pun tak dapat benih Allah Akbar ini kok nengati ini kok muncul suara-suara yang betul saya misalnya Allah apa selalu gunanya sepuluh kutusan sara apa-apa ini setan malahan wis pokoknya orang gunanya malah kadang sampai misu-misu. Nah mestinya orang sadino kalau ada suara hati yang memang berbeda dengan yang diajarkan oleh agama itu mesti setan. Jadi tinggal kita ojo kuku ojo nuruti ngopo bang sembahyang barang sembahyang ukiri lah sembahyang ukiri ngopo ngaji barang ngaji ukiri lah ngaji ukiri
dan bentuk-bentuk yang lain. Warubama yakunu bil khairi makran mesti jerojat. Tapi kadang-kadang setan itu rayuan gombale dilihat dari sekilas isajane apa. Tetapi dalam rangka apa? Makron. Ini hanya tipuan. Wasti drojan. Itu pengguna kalau suara hati ini dorongan dari awak itu, kepinginan awak itu, hasrat awak ini, itu ya bodoh. Kayak setan, kayaknya sing api. Wong nafsu itu orang tahu delok aturan. Pengen ya pengen. Sepokoknya pengen itu. Ane umah menetoh kita orang Allah ya memang perkara sing gak ana manfaate. Iki ya coba dawa-dawa kene iki conto wae ya. Aku tak takut berbalan manfaate apa. Ini awak mulu maksudku. Apa menemuk telur? Ini yang main bar mulu untuk duit. Gue yang telur. Manfaatnya apa? Nambah apa? Apa nambah gue pintar soal bar? Apa nambah pengetahuan tentang sesuatu? Gue bar mulu, bar mulu. Sing olah ya apa itu nabi malah khairobi apa mana memang di sana syarat atau cenderung ya banyak yang mengarah kepada pelanggaran agama. Judi, totoan, dan bahkan mengerah perpecahan, supporter, bespoter, bibir, ono sepur lewat balang waktu, ono bis lewat balang waktu. Terus apa sebenarnya yang diambil hikmah dari olahraga yang seperti ini? Aku sudah nak ketemu kawan-kawan
Menteri Agama, Menteri Menteri Olahraga minta takoni. Saya sudah berdua ikan opo manfaat untuk bisa netropak Menteri Penerangan biasa. Hermoko mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga ini. Ini kata-kata hal yang menyita waktu, menyita umur. Tetapi umpamanya tak ono makna dan ono gunanya itu ya hanya untuk kepentingan duniawi. Dan malah akhirnya kejobo ngilang ke waktu mulai akhirat itu sik malah kadang nedel ke iman. Aku mau takon wae intune opo. Nah, gimana kita takon iku kok rapi. Intune opo? Kok kira-kira iku. Wis kok aja ya pirang-pirang itu itu. Aku tak takon kuwi lupa. Intune opo? Seneng seneng piye? Seneng sing piye iku tak takon. Kau sih buat ilah ni berak kenal. Kau nolong adu kita kenal. Ini terasa bentuk-bentuk dari sikap yang memang didorong oleh nafsu awak. Jadi awak ini kepinginannya kini orang sing panjang bertentangan dengan aku moyo memasing tak allah gunane. Aku tak takon. Di sini sedih bucu ya. Kowe nyawan bucuku, karo nyawan bucu tanggamu seneng deh. Foto itu nih. Memang kaya orang. Malah kadang-kadang dilarangi kepingin melanggar. Gak oleh mangan tikus. Malah orang itu nopo tuh. Malah mangan. Malah jadi taman Nuh. Memperlihatkan taman Nuh itu termasuk Batarul Haq. Memang kesukaan hak awak itu hal yang memang tidak bermanfaat atau yang memang bahkan berlawanan dengan kebenaran. Wene ono wong iku antarane ngalempong mbek ngeneng unek-uneke wong marem di. Kepinginannya itu dunia, lewis di dunia itu akhirnya terdorong untuk pamer. Saya ini sering di TV itu jadi masalah. Tujuhnya pamer tas yang regane 10 juta, 200 juta, 500 juta, tujuhnya diperiksa KPK. Nah, tak ada nih yo, ini iki patokan iki, iki bugeran teman-teman. Dunyo iku kowe oleh duwi, kowe oleh golek. Tapi dunyo iku sipate kaya kemaluan. Ngerti kemaluan ora? Paham no? Oleh menggunakan, tapi pada hal yang benar dan menurut mengikuti syariat. Kemaluan mobil ambek siji meneh ojo mbok pamerke.
dewi itu ini gue pamer ke wong itu gue ujuk-ujuk buka sarung di tengah jalan itu orang itu oleh gue itu ini ujuk gue pamer ke tasaruk no ini sing bener itu dunia sifatnya itu ini gue pamer ke gue gak fitnah gak wong pengen. Dunia duit boleh gunake bagi masjid dan tani masjid dan tantangan walaupun bangun masjid sing bahasane saiki tidak seperti yang dikendaki oleh syariah asli ini. Nek wong saiki ku gak bangun masjid ning ngepek-ngepek masjid beda lho. Maes-maesi masjid ini bangun itu ada tanah terus ini sebagai wakaf diwakafkan sebagai tempat untuk sholat itu masjid sedangkan dulu ada bangunan ini tanah wantah ini dibangun kagukin sembahyang nekono itu gak repot. Orang kepanasan aku danan gak apa-apa dibangun iku bangun masjid ini man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah sing sapa wong ning donya gawe masjid insyaallah Allah bakal gawe omah sesuk ning surga. Nek wong saiki ora bangun masjid masjid wis enak mung ora sampe akhirnya direnovasi, diperlukan total, dibangun mana. Aku tak takkan manfaatnya masjid itu apa tuh? Digawe sholat. Orang aku tujuannya sholat itu apa? Nuduh noto ating rosoning pengiran. Iku pentingnya masjid. Saya kira umpamanya nek masjid sing elek bergawe surah mengikuti situasi kemajuan zaman saiki terus sholat ning masjid iku tembek sholat ning masjid sing wis dibangun megah misalnya kaya masjid Agung Jawa Tengah misal iku ganjarane beda apa ora apa endi ini tujuane wong sholat iku ngetokke rasa taat maring Gusti Allah khusuk. Tak gawe contoh ae nek umpamane enek lomba mancing. Lomba mancing aturane ngene. Sapa-sapa sing mancing iwak hasil iwak sing dipancing mau gedene kira bobot 2 kilo untuk hadiah 2 juta. Lek mung untuk iwak sing bobot mung sak on itu mung 10.000. Pentingnya apa? Iwak sing dipancing. Ora pancingi. Senajan sing untuk iwak sing bobot 2 kilo mau pancingi pring tur tugel-tugelan wis disambung rapia ning gak panjen pancing iku ngasih lagi iwak bobot 2 kilo untuk hadiah pira mau 2 juta. Nek pancingmu mas dipasang lampu kelip-kelip sisan nek mung entuk iwak bobot saon entuk pira 10.000. Kowe mesti masjid iku sing penting sembahyang, sembahyang sing penting khusuk ngetoki khusuk nek Allah. Nek panjang iso, senajan masjid ndoyong wis, iku tetep itu hati aku. Ning masjid, kowe mesti masjid. Masjid aku. Nek ora iso khusuk, malah tambah kaya opo-opo. Nah, saya ingin mudah-mudahan itu berarti apa? Menggolek senang
Ing mongko wong ibadah iku ora kok golek senenge dhewe, ning golek senenge Gusti Allah. Gusti Allah ora nilai ning lahir kok. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Gusti Allah ora biji nang bentukmu, ora biji nang awakmu, walakin ila kulubikum. Gusti Allah mung biji ning atimu. Ya kan hati ini ya apa? Mula senajan bangun masjid, aja lali bangun wong sing sembahyang. Bene saku syok. Apa mana ini jalan masjid 3 jam sing biar ada sedikit-sedikit. Nah, wah itu Allah Akbar, tambah gak usul itu. Itu apa mana itu? Wah ini buta dingin-dingin. Mulanya ini jalan masjid aja kurang usah 3 jam. Ini jalan. Nah itu apa gak apa-apa. Sehingga ada jam ini pinggir beduk. Masih ini jalan copot. Walaqad wajadtu an ba'd salaf anna hawa an-nafsi aidan qad yaqwi ila khairin. Tetapi sebagian ulama juga pernah cerita bahwa hawa nafsu itu, nafsu, keinginan nafsu juga ada yang seakan-akan itu mengarah ke kebaikan, tetapi wal maksud minhu sarrun, akhir daripada tujuan itu adalah sar, keburukan. Ya, tentai berdoa ini setan mula Gusti Rasul dawuh al-jannah khuffat bil makari, swarga iku dipakeri, dikupengi karo perkara sing ora dadi senengi ati, ya senengi awak. Kowe ndelok jalan Netflix karo mangkat traweh seneng di. Seneng Netflix lah, ngono iki meneng ae lapo. Ini, kowe takbiran ning masjid dengan hati yang khusyuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Ini masjid. Ada gue kumlaku purut. Dalam ngarak masjid-masjidan lain perangian mulai minggu karangawan seneng di. Wal maksud sat, akhir daripada itu adalah tidak ada yang baik. Bahari anwa'uha, inilah sebenarnya pernak-pernik sesuatu yang sering ada di dalam hati kita. Perang antara nih, suara hati yang timbul dari dorongan malaikat dan suara hati yang timbul dari dorongan setan masih diperkuat setan itu dengan dorongan hawa nafsu. Jadi akhirnya setan dan hawa nafsu itu sejalan. Malam nuri ngerti hasil bakda hada yang dalam sausai kiki pembagian suara hati atau khotir atau kerentek anakah ngerti yang saat temen yang awak mengumuh tajun
butuh maring apa ilah ma'rifati salah sati fusune maring mengenali memahami telung pasal la buta ora kenora la kekeduene siro minha saking salah satu fusun atau minyasanya ma'rifatu salah satu fusun al-baktata kelawan selawasil selam apa kelawan mesti wafiha dan ikuin dalam salah satu fusul al-maksud utamikan din tuju soal pembagian khotir dan muskas pernah pasal yang pertama aduh itu salah si jinif salah sah fusul iku al-farku ngerti beda bedane baina khatiril khairi antarane suara hati yang bagus baik wa khatiri syarri lan suara hati atau kerenteking hati kang ono lil jumlah ting dalam gemblengane sing maksud gemblengan mbok sangka Allah mbok sangka hawa nafsu mbok sangka setan. Pasal yang kedua, wasani tawi pasal yang pimpindu iku alfarku kudu ngerti bedane baina khatiri syarrin antar kelentek olo ibtidaiyin kang permulaan bersifat ibtida bersifat kawitan au syaitoniyin atau kelentek ati sing sar tapi sifatnya syaitoni dorongan setan au hawaiyin atau dorongan hawa nafsu. Kerentek Allah itu memang asli ibtidak muncul awal dari memang elek ono manah sama dorongan setan ono manah dorongan nafsu lalu untuk memahami mabih mata karena apa yufar riku bisa beda akhir beda antara ini khawatir salas khawatir suara hati yang tiga mulhim syaitan atau waswas atau hawa nafsu dengan cara apa kita bisa membedakan itu fa inna likulli wahid monggo sak temenikan gun sak temen-temen siji minha sangka khawatir sing salasa khawatir salasa apa taf'an nulak min nauhin soko werno akhrokan beliau wasali sutaka bengkeluniku alfarku ngerti minta ake bena khotiri khairin antarane suara hati sing bagus ibtidaiin kang bungso kawitan atau ilhamin atau memang iku ilhami mulhim malaikat mulhim atau syaitan atau dorongan setan atau hawa iyin atau wosong dorongan hawa nafsu ini tetap bohima supaya bisa mengikuti perkara manut maring perkara yakunu ono poma iku minallah sangka Allah Ta'ala halimullah Allah atau minal mulhimi atau sangka suara hati sing timbul dorongan di malaikat mulhim wajat stanibu lan bisa ngedohi siro ma ing perkara yakunu ono ma iku minas saitoni sangka dorongan atau riduning setan wakadali kelan kaya mengkonugo minas syaitan ma yakunu minas syaitan al hawa utami hawa nafsu ala kauliman
Tetapi nyata si pendapat ulama ya kudu kang dikoman bihi kelawan bihi kelawan dalik lah semuanya. Jadi pertama tentu kita butuh ya sadar atau benar sadar kita sebenarnya ketika kita benar-benar mau berjalan menuju Tuhan, kita sangat butuh mengenali beberapa etika fasal. Yang pertama, awak dhewe kudu iso bedani, ngerti bedani antara nih suara hati ini sing apik lan suara hati sing ono. Nomor loro, ngerti bedane antara suara hati sing ono iku mau memang muncul pertama kali karpe dhewe sudah pertama orang-orang ono sing ngongkon wis duwe kerentek dhewe aku memang dorongane setan ono setoni al hawa aku memang dorongane hawa. Lan kudu ngerti mana piye carane dengan apa awake dhewe iso bedake antarane khotir mau sing salas perinciane kerentek-kerentek suara-suara hati sing tiga itu. Kita harus bisa membedakan dengan apa cara itu, dengan cara apa kita bisa membedakan itu. Fa inna likulli wahid min daf'an min daw'in akhar. Setiap satu khatir, satu bentuk khatir, satu bagian khatir ini akan menolak munculnya khatir yang lain. Sekolah itu kau paham murah, tapi kau paham murah penting ya. Kau kayak ngaji dumplok mulu. Ia nak nasi paham soal bilat ini lah ya. Tapi sih kau meh. Wasali sudah wising pimpin telune fasal. Ngerti perbedaan antara khatir si ibtidai ku khair. Atau ilhami atau mergo sama suara hati dorongan malaikat mulhim atau syaitani atau dorongan setan bahkan dari kealawa begitu juga mungkin karena dorongan nafsunya sendiri awak itu sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh sebagian ulama termasuk setan karena apa nafsu itu mar'as syaitan gun mangone setan. Setan kepengin kamangane kepengin nek ora mangone iku nek mamane kebo pengin mbok goleke pakan ya goleke lapangan sing suku tidur. Nah, setan iku mangone ning ngene nafsu. Mulane mampu tak kandik nader ke al jannah khufat bil makari suarga dikupeng karo perkara sing memang tapi ati atau awak ora seneng dikiran sembahyang poso awak duit uang mangkat kaji itu nek ora jiatan ngono jan wegah karo asline iku. Ini dibanding nenek dibanding Mario. Wang mangkat kaji rakat. Kalau wang lebu mal, yo rakat seneng. Yo seneng lebu mal. Rasa aku jawab tak jawab dewe lah. Iku swargo iku dulu mungkin. Apa habis? Dunia orang yang menang, orang kan orang ngetok tenaga itu yang menang. Kalau kau jawab seneng di, seneng jawab.
Wetak kayak duit cite halang. Mer butuh 100 ribu. Kalau tak kayak ditakian yang murah halal, hasil itu ngerampok 20 juta. Ayo kue nompon di. Nek kue nompon sing 100 dubur. Nah, sembalinya Kanjeng Nabi dawo anwar naru neraka khufat bisawat dikupengi karo perkara sing dadekke senengi hati, senengi awak. Iku gadung tekan Arab, gadung tekan Taiwan, gadung tekan Turki, gadung tekan Iran. Kono ke iso Bali, tapi ni kono kano kawian sing iso nopo kei. Ni kono wong nawan, ni kono kerjaan. Kon ngancani turu wong ku dibayar, kira-kira gelem ora? Gelem lah. Asalnya apa mati orang muh kira wong biye. Fa ammal faslul awwalu ana punutawi keterangane pasal sing kawita tentang bagaimana membedakake antara niku khotir niku sing apine sing ana. Iku fakola, monggo wis ngendika sapa ulama una, para ulama kita radhiyallahu anhum. Ngendikane iki, ida aratta. Nalikane karep sira antalama ngerti sira khotirul khairi ing krentek kebagusan atau suara hati yang baik. Bedake min khotiri sari sanggo suara hati sing ana. Waktu fadlikulan bisa bedake sira bainan mantarane khotirul khairi wa syar. Fazin wongko nimbang siro hu ing khatir bi ahadil mawazini kelawan salah si jine biru-biru timbangan ala arba'ati kang papat yata bayanukan bakal bertilau laka kini seropo haluhu tingkai ahadil mawazin. Apa haluhu tingkai khotir keliru apa haluhu tingkai khotir sing khair atau sing syar. Pasal yang pertama seperti yang pernah disampaikan oleh beberapa ulama radhiyallahu anhum bahwa ketika kita mengendaki ingin mengenali mengetahui tentang ciri khotir yang baik dan khotir yang tidak baik sehingga kita bisa membedakan di antara keduanya, maka harus kita timbang khatir itu, suara hati itu dengan salah satu timbang, pertimbangan-pertimbangan yang empat. Maka ya tabayanu nengunu ya terjadi jawabnya ida, jawab ida ya tabayan orang ini apa ya tabayan mengerti pertelok ala kandisir opo haluhu tingkai khatir sing khair lan sing sang. Kalau kita bisa timbang khotir suara hati itu kita timbang dengan salah satu pertimbangan yang empat nanti, maka akan jelas bagi kita mana khotir yang baik dan mana suara hati yang tidak baik. Al-awal. Pertimbangan yang pertama anta rido yang to minto ake necorom bayim bini minto ake itu ya menghadapkan ya al amru yang perkara Allah dikang khotoro kerentek lati bibalik kanan hatimu ala syar'i ditimbang dengan pertimbangan agama.
Fa'in wa fa'kola menyocoki opo amru dua opo bener. Fa'in wa fa'kola menyocoki opo syar'i jinsahu ing jinisi amal. Kualik beramal. Oh malah kualik. Fa'in wafakola muntun nyocoki opo khotir alati khotor dibalik iku jinsahu ing jinise perkara agama bahwa mongko tawi khotir atau al-amr alati khotor dibalik iku iku khairun bagus. Kalau suara hati ini ditimbang dengan pertimbangan agama masuk, berarti baik. Wa ingkana lawan ono pa'al amr ditimbang mungkin didi hasil kelawan suwali biruk sotin kelawan kemurahan au subhatin atau memang sama bahwa mengutawi amr iku sarun ono. Kalau sesuatu yang menjadi suara hati itu seandainya dilaksanakan mungkin ya agama itu awet kemurahan, bukan anjuran tapi awet kemurahan, atau memang masih samar-samar tidak jelas halal harami tidak jelas ya wes gak usah, sebab iku mesti Allah. Mama ini nabi yo. Aku mau ditimbang. Mari cara aku mau timbang mana itu paksa-paksa yo. Apa pun yo rasa. Orang no aku mau paksa-paksa. Nah aku mau ngomong waktu. Aku takut-takut orang jelas hukum itu kalau. Ya wis gak usah tinggal mesti elek. Tapi uang ini sing tak pikir ini saiki. Apa uang ini setiap tindakan meh kok berikuin di pikiran yang ini. Uang biasa lagi spontan. Mama cukup-cukup ninggalan tindakan lagi uang itu. Pie prak mono. Apa kue paper ini? Iki mama ini tak antem ini. Apa kira kurang cocok aku mau goreng ya? Tak kira mana tangan temi orang tuh timurah kebe aku mula. Tapi sih jelas aku tak jelas sih. Wah serang orang ini. Dalam dasarnya kesel nyoper atau sebarang Surabaya, sematikan Jakarta, tekan Indramayu, tekan yang ngelak oleh Bini Warung. Pijat ya mas. Tidak kira-kira. Ya aku mau nipi mau kabur apa mana nonton ibu juni gak teko-teko biasanya yang ini ibu sini ngomong yang ini gurung teko gini ngintilah ketin terjogone rondo kain teko langsung buka lawang dua rasa mlebu yang gini ngapai terus-terus gue ya wis tak buru jodoh ini off the record tuh sebentar orang gue malah ya Allah. Ya kuwi to durung tau lah insyaallah. Semoga-moga ora. Sak burung e dhewe ya dul.
Fa ilam ya stabil lamun ora cetha ora seperti lakake dene sira. Apa khatir mau biadal mizan iklawan iki-iki timbangan fa aridhu. Monggo mentokno. Masang kowe iku ing khatir atawa nawakno ya ngono. Al iktidak ngatasé manut bin karo tindakane wong-wong saleh. Aku ora jelas aku mau yang jangan aku rata ngaji itu punya api buka. Ya wis ngene ae. Awakmu tahu krungu buka niku critane wong saleh biyen niku. Nek ngadepi jeng masalah ngene iku ya apa? Ya wis lah. Wong mbah kae anu kok ora ngono. Fa'ikana lamun ono pu amru atau Allah di khotol bifalik iku di filihi ing dalem ninda ake lakon di khotol melku tidaat manut atau rumbang so manut bisolihi naklan tindane poro bong soleh bahwa mengutawi amr Allah di khotol bifalik iku khair bagus. Kalau memang hal yang akan dilakukan ini masih ada tuntunan dari orang-orang soleh dulu, ya berarti ambillah. Ini ceritanya dulu gue. Sehingga di masalah itu mau dalam gerak refleks itu kok berapa itu menimbang-imbang. Biasanya ini usah tiga dulu. Berduduk saat kepel itu sangat ini rekom dua corong bertol sedang disumat itu direm itu dipenyat yang uceng itu blek desa gua ingat namun ono pamer di titik lawan sebaliknya. Wa ingga namun ono opo amr lawan swali ikut ittibaat iku manut litto lihin ya orang sol litto lihin maling ngomong sing toleh toleh iku wong sing Allah bali ane soleh ya fahuwa iku fahuwa nunggu utawi amal iku sarun Allah. Nek kira-kira sing dikarep dilakoni iku kok malah pernah iku koyok lakune wong-wong ana ya berarti ana. Nek sing kira-kira lakune iku sing arep dilakoni lakune wong becik wong apik, oh ya insyaallah apik. Cuma memang manungsa iku duwe tingkatan kekuatan iman yang tidak sama. Ini seperti apa itu iku isi playgroup kon kaya TK ya kok iso. Ini seperti TK kon SD ga iso, ini sebabnya sekelas SD kon garap-garapannya SMP ga iso sini kalau awal diri perlu di dalam bermasyarakat ini bijak punya kebijaksanaan ini bahasanya ini wicaksono sing ingkang linangkung yang lebih karena kita tidak akan memaksa semua jadi satu. Nek-nek wong sing panjen ya bodho gak iso apa-apa. Kok gak sembahyang ya jadi seneni ya.
juru sembahyang, tereng. Ayo, ah malas, aku malas. Wes bisa bintung, lewes klinor orang-orang malas. Ngono, wow, merokok, wow, 20. Malah melayu. Ngono, lulusan Sanawiyah. Dulu aku duduk kaiku. Ini lulusan Sanawiyah. Giri kok. Kalau nak kumpulai tu nak bilang, aku yang pun. Yo, moro lah. Di moro apa? Bali, Bali. Ah, kumpulai budak ibu Bali. Ini Bali tapi budak. Kalau ni aku cocok. Alhamdulillah, menurut. Pokoknya pasti ada jalan kalau kita memang punya keinginan. Jadi masa apa ya? Banyak jalan menuju rumah. Ini wis memang jatai kaiso ya wis. Ya jatai. Kayak Kanjeng Nabi guling rimuk. Piye poro kafir kures sing keluarga cedak iku ya Abu Lahab, Abu Jahal iku yo wis temenan. Tapi mau catae yo wis. Tapi sakwise iku, sakwise usaha aja njur. Apa paling ora iso aku jenenge ora usaha kok paling. Dadi lembut, keras itu anu angon gun, ojo sembarang, itulah orang bijaksana. Ini ciri aku ya, ngiling-ngiling ilmu ini angil, angil. Ngiling-ngiling benar betul ini akal kok sekarang separuh ya. Aku butuh kapan ya? Istilah tahun kok aku kan nikah ke anakku Dewi ya. Angkah tukah wajah-wajah tukah mahtu batakah binti anakku itu. Jenengmu siapa? Ya anakku Dewi tak takut nih jenengnya siapa gue. Ini war butuh ini. Ini kiranya semungut dan Dewi orang diri jagad, gue tuh silang abe. Malah aku tahu mau bodoh kapan. Aku ibar buka di warung. Masuk Bali itu aku ngiling-ngiling. Aku mau buka di dia. Aku mau menganopo kita umat ini. Orang ketemu ini. Ini tak, nek gue ngarep bodoh itu aku. Ya, nek wis koyo ngene bentuke ya wis ngene wis. Ati warang mbek Gusti Allah ya urung bener-bener ling kenal makrifat mbek Kanjeng Nabi urung iso bener-bener seneng ya wis. Awakmu iku nyoba ae. Seneng karo wong sing kowe menangi, sing mbok anggap saleh, sapa terserah, mbok tanggamu. Apa sopor itu salah? Saya bilang, gak salah kok, gue ngiki api, gue ngiki tekut, gue ngiki suargo, iskunya ya. Senajan orang kia ibu, sopoh ya bis. Gak guna Allah, kanding ono, Allah paling hidayah, Allahumma. Nah, berutuk, yang mungkin. Ya bodoh ini. Aku udah bingung aku udah. Arep ngarep-ngarepe ya air orang dadi karyawan. Ini menteri tenaga kerja kan wis ngomong THR
harus bisa dibayar lunas sebelum hari raya. No, bising seneng lah kowe, lene aku. Aku senyaman nyaman awak gue super nengak. Ya itu tuh kumpul gak popo. Klambi semacam kain orang anjar nih dadaan ya anjar gak popo. Sarung-sarung betul ya dadaan nih gue. Alhamdulillah gak popo lah. Kalau sih muni, nampak kita jadi ini. Layu. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mungkin ya Allah. Jamaah kita palingan no hidayah yang palingan ada tersali suwargo tentrem aja muli rumah-rumah. Penyaringan lari-lari sing saya ini, mungkin banyak rezeki yang harap kata berkah Allahumma mincing berpilih waktu saat ini mungkin sakit jarak Mekah Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.